一会儿转。稳赚什么呀？稳赚什Selamat datang ke Pizza O. We are in JB again. Okay. So kita actually nak ajak awak. Sebelum tu. Apa? Kita pergi JB ni sebab kita tengok respon video-video kita buat food vlog kat JB sangat memberangsangkan lah. Yeah. Actually food vlog kat Singapore pun memberangsangkan. Cuma kebetulan kita tengah kemaruk JB sekarang ni dan kita juga rasa siapa? Ramai orang Singapore yang nak cari options mana yang sedap makan. So kita ada disclaimer, ini adalah makan kita tak pernah explore, tak pernah rasa. Kita ada our own favourites yang kita belum pernah rakamkan lagi. So that will be coming up soon insyaAllah. Cuma kadang makan ni kita nampak kat TikTok pasal sambal hijau dia yang orang kata pedas. And you know me and pedas, I'm all for it. Betul. Dan kedai makan ni terkenal untuk macam delicacy Thai mereka. So kita akan masuk dan I akan tunjuk you apa yang I nak order first time. So far kita datang hari ni pukul 6 petang. So belum lagi dinner time. So tempat dia agak luas, agak lapang. Jom kita masuk. Kita dah siap. So tadi kita dah set up untuk kamera, tapi tu punya makanan siap. So kita, apa yang kita nak order adalah, kita actually, tapi sebelum tu kita berada di Johor, di kawasan Taman Pelangi. Taman Pelangi dekat Adil Rosmi, adalah sebuah cafe restoran macam tu lah. So kita datang sini sebab mereka nampak macam sebuah kedai yang khususnya makan-makanan Thai. Sebab mereka terkenal untuk miang pelah pau mereka. So saya, awak tahu lah saya ni pantang nampak sambal. So bila saya nampak sambal hijau tu, I'm like, okay, I'm going to try that sambal hijau. I love sambal hijau. Dan kita nak makan seluruh lauk je, tapi kita rasa macam kita alam-alam kat sini, kita nak rasa lagi banyak of their specialty. Actually ada pulut ayam yang sold out, tak lagi. Mereka juga ada dia punya terkenal untuk latuk mereka kat sini pun tak ada lagi kat sini. So kita beli apa yang kita rasa macam you want to try. So kita beli set yang dari actually family set tau. Family set dia RM90 atas silap. Tapi I tahu itu dah terlalu banyak. Over the top. Ya, yeah, so kita beli separate sikit. Yang ni set siakap dengan sotong. So tadi I tanya, dek, sotong dia macam steam ke tepung? So dia kata goreng tepung. So this is the sotong. Oh, lembut lah, babe. Sotong baru pegang dah tahu. Goreng, nampak. Tak adalah. Pengalaman bertahun-tahun eh. Buat, bertahun-tahun nak masak eh. Tak, buat food vlog lah. Kira macam Sony. Jauh ya. Sony dia kata dia punya label food expert. Food expert. Oh. Siakap dia not bad to bad. So, kita beli siakap dengan sotong. This set is RM45. RM45. Okay. Yeah. So kita beli juga harimau menangis. I think about RM20 I rasa. So kita tambah lagi oyster baked cheese. Cheese baked oyster. Sebab kita dua orang kalau oyster yang raw tu kurang minat sikit. Yeah. Kita kurang expert buat tu eh. Lepas tu dia macam tom yam aja. Dan tom yam yang kita beli adalah tom yam mix. Campur. Ini RM11. RM11. Dan tom yam dia bukan jenis yang tom yam a bit more like apa tu, cair kan. Ni yang jenis pekat punya. So you can see ni pekat tu macam mana. Nampak. Oh. So, dia punya udang kita dapat kali ni banyak. Satu, dua, tiga udang. Tiga udang yang agak besar. Empat. Yang agak besar. So ini udang dia. So but you can just take like tom yam udang if you want. Tom yam ayam ada, udang ada, tom yam daging ada, tom yam seafood ada. Kita minta campur tu, campur. Tak ada daging. Jadi no daging dia. Daging dah habis. Oh tadi dia kata daging dah habis lah. Habis ya? Oh yang dah habis salmon. Tu tak tahu salmon ni but salmon dah habis. So yang ini kalau you nak beli campur, you ask lah kalau ada daging tidak. Yang kita nampak ni cuma ayam, apa lagi? Udang. Sotong. Sotong. Next up yang ini. Nasi goreng ayam cili padi. Ni Fiza suka ni. Nama dia cili padi kat situ. Okay. Dan macam-macam nasi goreng ada lah. Pelbagai nasi goreng. Mungkin nasi goreng ayam, nasi goreng udang, nasi goreng seafood, semua ada. Yang ini, kalau tadi harimau menangis, daging harimau menangis tu dia sama sertakan dengan ni suun eh. Sebelum kita mula makan. Di sini macam tadi Fiza katalah, dia ada tempat duduk dalam. Kalau datang waktu mungkin petang tu,
Nasi, tempat duduk okay. dalam. Yang ini baked cheese ni, baked master ni, oyster ni RM27. Lawak dia macam ni tadi. Patutlah. Cuba ingat ni. Patut dia tadi diam je kan. Tak. Saya ingatkan awak fikir pasal lelaki mana tau. Dia macam rupanya tengah fikir berapa harga. Kebanyakan kita wanita-wanita yang dah berkahwin, kita fikir pasal anak dengan rumah tangga je. Yalah, tak ada. Kira lelaki dah berkahwin, biasa orang lain lah. Awak jangan nak sama dengan orang lain dengan husband you. Kebanyakan. Husband you bila ni, tengok, tak ingat kayu dengan Allah. Percentage. Eh? Allahumma amin. Allahumma kan cakap dalam pagi seram, ini kan lelaki kiriman syurga kan? Sekejap, okay, sebelum tu, macam Fiza kata tadi, dia ada tempat duduk dalam, dekat luar pun ada. Aircon, dia ada aircon. Okay. So, kita datang sini tadi mengharapkan ada pancaran matahari, so kita tak gelap sangat. So kalau sehari kita makan ni, dia makin gelap, makin gelap, makin gelap. Orang tahu dah kenapa kan? Bukan tak bayar bil eh. Nasi goreng dia. Nasi goreng dia aja. Nasi goreng nampak simple lah. Nampak putih, pucat gitu lah. Yang interesting dia, nasi goreng dia dengan nasi putih, juga menu yang sama. Harga sama, bismillah. Kita makan dengan minyak ayam cili padi. Cili padi. Seram eh. Tengok ayam cili padi dia. Pedas. Pedas ni. Pedas ni. It's too hot for you. It's too hot. Okay, saya nak kena standby. Living business eh. Dia pedas tapi kick lah. Okay. Nasi goreng on its own. Okay. Basic lah. Basic. Saya rasa nasi goreng ni ada nasi goreng yang dah standby. Jadi, betul awak pilih antara awak nak cili padi ni, nasi putih ke, atau dengan apa? Nasi goreng. Tapi pula pada awak, harga dia sama harga dia. Bila dia kata cili padi, memang cili padi. Pedas ni. Tapi yang menarik ni, dalam ayam cili padi ni, dia ada kacang panjang, ada tomato. So, bila dia kena ada awak yang suka sayur, awak tak rasa bosan. Awak rasa ada macam, bawang. Awak rasa macam... Ni apa kobis kan? Tak. It's not. Bawang kan? Itu scallions kot. Scallions. Oh. Dan macam-macam ada. So, kalau korang suka yang kerak-kerak makan, inilah dia. Tapi pedas tu tengok cili padi dia. Oh, lettuce. Lettuce pun ada. So, orang rasa macam it's a complete meal lah. Kan? Seterusnya, kita nak rasa harimau menangis. Jom. Ini nama lama ni jadi keras. Daging dia saja, tanpa sembarang cecah dengan sos. Ini daging harimau menangis. Wow. It's really good. Lembut daging ni. To be honest, nampak je kering. Good. Moist. Saya rasa orang ni, dia goreng ambil daging, dia makan dulu. Dia try. Tak lah. Harimau menangis ni daging dia, memang di diambil dagingnya, bahagian yang lembut. Kita cuba cecah dengan sos hijau ni. Okay, my first time. Excited. Gini-gini yang excited dia. Macam Pak Mawan dia. Okay. Ni pedas awak? Tahu. According to the review. Okay. What's pedas is this? Sos dia? Manis. Manis? Tak kata pula Thai sauce, manis dan pedas. It's very good. Sauce dia, to be honest, very addictive. You dah habis nak makan lagi. Dah habis nak makan lagi. Wow. So, banyak dishes dia kasi dengan sauce ni. Even dia punya oyster pun dapat ni. Actually dia ada apa tak? The third food set dia ada, dia juga ada kerang. Baik because ada udang. Sebab tak udang. Mana ni? This yang pelang. So boleh pilih orang nak kerang. Nak udang. But kita nak ada dua seafood dan I nak order daging untuk rasa sebab harimau menangis ni adalah antara delikasi yang ramai suka. Pedas ni. Okay, next. Okay, kita rasa tom yum dia. Mungkin dia lupa kasi kita mangkuk ataupun memang ni untuk makan seorang. Tak lupa kan. Tak. Ni lauk ni perfect. Okey, sebenarnya. Dia ada tom yum. Ada bihun tom yum, harga yang sama. Cuma tak ada bihun. Try.
tu eh. Macam saya tak rasa dia ni. Okey. Baru timbun. Pedas lah. Aku semua pedas. Macam mana? Itulah. Ni. Let's try this. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terima kasih. Okey, second gelas eh. Pasal pedas sangat. Ini manis. Dia betul yang manis. Ini ayam. Ayam dia lembut dan tidak terlampau kering. Sotong dia. Ada sotong, ada ayam. Ini sotong. Okey lah. Macam yang ni, nasi goreng cili padi dia. Ayam dia is actually the breast part. So it's quite dry eh, dia punya ayam. But dia punya rasa is, you wanna kick. They actually have also, I think, daging cili padi tak silap ayam ada. Oh, daging cili padi? Ya. Yeah. Because kita ada daging ni, orang try the chicken. Okay. Lelas lah kita cuba ni. Hey, bismillah. Kita try dia punya siakap. Eh, sotong lah tu. Jom. Ha, I can beli. Nah. Okay, sotong. Cecang ni. Wow. Cecang. Deep. Mbak. Wong ni a bit lihat. Dia tak terlampau kenyal. Sampai kan gigit-gigit dia macam rubber. Tepung dia play a part. To be honest. Ini kalau tak ada tepung dia tak rasa pun. Jom, kita try ikan. Ikan crispy eh. Masih panas. Masih panas. Wow. Macam cakap? Dah. Rasa fresh eh. Ikan sotong. Ini miam pelau. Miam pelapau sikit ayam. Itu benda. So korang tak perlu ada nasi lah. Setakat nak rata-rata. Lepas tu nak some, you know, texture ala-ala mi. Ni ada. Okay, last. Cuba lemon oyster eh. Saya perlu perahkan dia punya lemon. Makan dengan cili hijau dia. So bake dia pun saya ada macam takut lah. Nampak macam raw. Oh, mine tak sangat raw. Tengok mine. Should we eat it? Okay. Rasa laut? Try. You dah tengok aku macam tu. Why is it taking so long? Okay. Tak rasa. Tak rasa rawness. It feels fresh lah. It feels cooked. Rasa masak. Dan tidak, saya pada saya lah, saya makan ni tak ada rasa laut. Mungkin kerana saya dah pernah lemon, saya dah cecah dengan sos hijau. Okay, air alhamdulillah. Air ni tak silap air, RM8. Ni? RM8.50. Yang ni RM5. Ni tembikai longan. Teh laici. Teh o laici. So alhamdulillah, kita dah cuba kebanyakan laut sebelum kita dah habis. Kita nak tutup tirai dulu. Ya, nak tutup tirai dulu. Sebab hari makin gelap. Ya. Jadi, kalau korang ada tempat yang korang nak recommend untuk datang ke Johor ke, mungkin sejauh KL, Melaka, ataupun di Singapura lah. Recommend. Dan jangan lupa lah komen. Terima kasih pada ada yang komen kata Fizaul
Pizza O adalah the food blog to go bila cari makan. Ya, yeah, masya-Allah. Tak ada suka tonton dengan ni. Inilah antara komen-komen untuk video-video kita yang so-called beberapa video yang latest lah. So thank you so much for all your comment. Dan yang penting sekali, kalau ada tempat untuk anda recommend, boleh tinggalkan komen. Perlu. Rabak boleh perlu. Sebab kita duduk kan matahari ke sini kan. Di sini. So actually dia komen buat aircon. Cuma aircon tu bunyi dia kuat sangat. Dia rakam. Betul. Kan? So kita bila kita kena perlu you, ibarat air berjalan dengan you dalam hujan. Stop. Dah, really stop. Okay, bismillah, kita nak makan terus. Yeah. Lepas ni kalau kita terlarat lagi, kita nak cuba cari pula pasangan orang kat sini. Ya, yeah. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi dalam rancangan Fizza. Oh, woohoo.